Ini baby Madawan udah tidur ya. Ini baru aja tidur ini, ha. Ya, Lena dia tidur. Tadi dia tutup pakai tangan hidungnya, pemirsa. Sudah sampai bersuara dia punya napas. Masih baik saya cepat-cepat angkat. Kalau tak udah sesak napas dia. Nanti saya pesankan pada Singgem, saya nak keluar sekejap biar nanti dia jaga. Takut jatuh kan? Nanti boleh dia tengok sekali-sekala. Jom. Saya nak ambil duit sekejap, pemirsa. Pemirsa, di sini pemirsa cepat sekali habis duit, macam air mengalir. Singgam, saya nak antar mak pergi berobat sekejap. Kenapa? Sakit dia punya kaki, sangat sakit. Panggillah tu bidan mari sini. Mana boleh dokter ini jumpa dokter. Apa, you hantar, suruh dia hantar. Okey, nanti awak coba tengok-tengok anak kita sikit-sikit ya. Singgam tak pakai baju. Mangis baru sudah tidur. Dah tidur ni Ami masih main lagi ni Ami. Ha, tengok main. Ini mau antar mama ya. Mana tu sakit nanti biring yang paling cantik sedunia? Iwan. Ha? Dia punya ini lutut yang mana, Mak? Yang ini. Dua-dua dia punya lutut itu, pemirsa. Sakit. Ini memang udah lama ya kan, Mak? Udah berapa tahun ini, Mak? Kalau yang kanan ini adalah udah 3 tahun. Yang kiri pula? Yang kiri 20 tahun. Jadi mama saya ini separuh nyawanya, separuh umurnya di dunia ini, pemirsa, sudah merasakan sakit lutut. Ayo, Mak. Pergi mana kita jumpa dokter kan, Mak? Iya. So, jom. Baik. Kita udah balik ini, pemirsa. Dokternya di mana tadi, Mak? Enggak ada. Kasihan mama miring. Enggak ada dokternya di rumah, pemirsa. Jadi ya udah. Ini gua kita Malaysia tak boleh dapat. Mami saya ini senyum-senyum kalau saya buat video, masa, pemirsa. Nampak mukanya salah. Mirip dengan siapa ini ya? Nanti kalian tulis di kolom komentar ya. Enggak di rumah dokternya, jadi enggak jadi berobat. Mungkin esok kok. Esok kita ya, berobat lah. Kasihan mak dia sakit kaki. Iya ya. Enggak memang kok. Ini mami mau pulang ya dengan Rico, mau sebab Rico mau pergi sekolah. Ngomong mangkap. Oh ya. Ini nenek Nirmala si cantik comel. Iya. Ini noh. Ya, Mam. Datang lagi kamu nanti ya, Mam. Ya. Ini ya. Datang kemari lagi. Iya. Pura-pura dulu. Cek dulu. Ah, mami saya ini bukan jauh-jauh, dia dekat-dekat ya, Singapura dia terus pergi ya. Singgem pun tengah makan, pemirsa. Awal Singgem hari ini makan sebab nak pergi baja ya sayang. Dia mau baja sawit. Ini macam mana kakak masak? Sudah. Oh tadi saya disuruh mami ambil selipah. Ini di tengah baru habis. Mana itu namanya samuk sayur kurma. Kurma. Kurma sampai rakit. Kurma sampai rakit. Udah dapat selipar mami ya, dia pulang. Bye mami. Yeay. Tuhan. Itu bapak mertua si bapak Nirmala ya. Oke. Ya. Tuhan. Ini Eja pun sudah agak mendingan dia, udah sembuh. Tapi kalian jangan heran ya, kenapa Eja ini kok belatan sekali. Orang Karo, pemirsa. Selain kita obati dengan obat-obat sakit, obat kampung harus dibuat juga gitu. Ambil biar ayam anjing sudah agak lari, ambil sama Boy. Iya kak. Hidup-hidup agak lari, tinggal di rumah biar juga. Kenapa, Mi? Kasih pinjam. Kenapa? Ambil tak bagi ayam. Tapi itu Nirmala, Mia, anjing sudah ambil. Bukan, Nirmala punya kuning lah. Kuning, Boy. Yang merah, pink. Ah, ada purple. Oh, kuning, Boy. Punya tai siapa punya? Ayo. Hei, tak boleh macam itu. Itu Monda, Monda tak boleh macam itu. Odeh, eh, kuang. Belajar sofa. Kenapa, Mi? Satu ayam lawan. Ayo. Berarti Ami tadi menipu lah, sayang. Dia cakap ayam Nirmala sudah gigit kucing. Ayam Mage sudah gigit anjing. Tinggal ayam saya, dia cakap mananya ini ayam
Ini pun sudah sakratul maut ini. Sekejap lagi udah minta ini. Inilah. Udah nanti kita beli lagi. Nanti kita beli lagi. Halo, Rembo. Rembo. Rembo, itu Rembo. Yang itu mau ikut ke Bandar Sari. Kuning ayam mana? Sudah jangan nangis. Nanti kita beli lagi. Kurang lebar. Udah. Kurang lebar. Coba sekali lagi. Jangan nangis, jangan nangis, jangan nangis. Sudah jangan nangis, sayang mama. Sayang mama. Ini piring. Mau kap teh manis tadi, buat teh manis dulu. Teh manis. Ini Bapak Nirmala pergi angkat pupuk dulu ya. Angkat baja yang semalam kita beli punya. Ini mau basuh Mageshwaran punya buntut pemirsa. Dia cirit, demam. Ayo. Entah apa-apa lah. Nasi masana cepat balik-balik Indonesia lah. Iya ah, tak payah. Anak saya ini sini kan sakit juga. Tengok obat berapa banyak udah aku baris di sana itu. Cirit, berak seluar. Mageshwa. Itu mangkok sudah saya letak depan. Itu hijau ke? Eh? Itu kecil itu. Itu hijau lah, tu. Ini Singam sudah menjadi ninja ya. Ha, dia sudah membawa samurai. Mbak masih sakit perutnya enggak? Masih tak sakit. Dari entah ciri-ciri ciri. Ini Birin tengah tidurkan si. Kenapa macam itu, Matan? Tengoknya biringnya enak. Dia pun sudah okay pemirsa, sudah lumayan lah. Itu hari dia batuk panjang-panjang, sekarang sudah okay si baby Eja. Sudah makan, sudah minum susu, semua macam biasa. Tapi nama batuk ini kan dia tak boleh langsung sembuh kan. Ha, semua sudah okay juga. Iring sudah makan tadi sama saya kan. Nanti kita tengok lagi dokternya lah. Kalau ada nanti kita berobat lagi. Sekolah ini baru tulang muda, sekolah cungku ini tak berumah. Oh, iya meku jom. Stres wah, stres. Inilah muka yang paling stres kita tengok ya ini. Dia begini pemirsa, stres tak stres ini juga dia punya kerja. Ha. Yang penting dia akan membuat dia punya sirih. Lepas itu dia akan buat suntil. Itu saja kerjaannya. Tengok cantik tapi tengok giginya lah. Kalau kita orang Karo cakap ini kapang-kapangan. Makan sirih selalu. Makan sirih, tak ada kerja lain selain sirih. Saya pun tidak tahu kenapa lah pemirsa. Anak saya di sini sakit, sakit, sakit juga. Semalam itu Mahalasmi sakit, udah gitu Mageshwaran. Lepas itu Mahalasmi, sekarang Madhavan pun macam tak sehat. Kemana-mana pun tak boleh pemirsa. Kalau macam inilah ceritanya pemirsa. Bila saya sudah buat rumah besar, baru saya akan datang ke sini pemirsa. Macam saya pun tak tahu, macam tak sesuai anak saya tinggal di sini. Sebab yang paling fit itu hanya suami saya lah. Saya pun macam selalu sakit, macam demam juga, ada cirit juga. Sakit juga, merasa mau cepat-cepat pulang. Nasib baik itu hari, suami saya ambil 21 hari. Itu hari pun saya komplain, saya cakap kenapa ambil 21 hari, kenapa tak ambil 1 bulan, saya cakap. Kalau 1 bulan saya rasa nanti anak saya pulang tinggal kulit, tinggal pembungkus tulang saja pemirsa. Pasti itu. Semua sakit, pening kepala pemirsa. Saya pun tidak tahu di mana letak kesalahannya, ataukah kurang bersih kah, ya kan di tengah. Apa kesalahannya, kenapa anak saya selalu sakit di sini ya di tengah? Terlalu bebas makanan, terlalu. Apa dimakan. Udah gitu, ini jualan-jualan yang datang-datang ini kita tak tahu bersih kah tidak. Iya, terus cuaca, pergantian cuaca tidak sesuai dengan imun tubuhnya. Itu dah karena kata. Di sini juga memang musim hujan dan musim batuk. Musim sakit sana sini. Ah, tak tahulah. Kami mau bersihkan kandang kambing dulu ya. Okay.